Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Edi Setio. Pada kesempatan siang hari ini saya sudah bersama Mas Fajar ya Mas ya. Mas, tanya-tanya harga-harga sapinya ya Mas ya. Nah, kalau boleh tahu nih Mas, mulai dari yang sini Mas, ini ada di harga berapa Mas? Ini baru laku kemarin nih, 21 juta 21 juta ya Mas ya. Jenisnya simental ya Mas ya. Simental ada di harga 21 juta ya Mas ya. Ini sama 21. Ini juga 21 ya. Ini ada simental lagi Mas. Ini 35 juta. Ini 35. Ya. Kalau bobot itu sekitaran berapa ini Mas? Kisaran 5,5an Mas. 5,5 ya. Ini ada simental dan sebelahnya ini 31 juta. 31 juta. Kalau di sini lebih dominan sama simental dan limosin ya Mas ya? Iya, lebih cepat Mas. Lebih cepat simental dan limosin. Dan ini ada yang joss nih Mas. Marlboro. Simental Marlboro ya? Murah Mas. 37-an Mas. Ada di harga 37? Iya. Simental Marlboro ya? Dia dugul ya Mas ya? Iya, hampir 600. Obat-obat itu hampir 600? Kurang lebih. Kurang lebih. Dan di sebelahnya lain lagi ada sapi PO ya Mas. Ini ada di harga berapa ini Mas? Itu 35 juta Mas. 35 juta. 35 juta dan harga yang diberikan itu sudah termasuk biaya perawatan dan ongkir ya Mas ya? Perawatan dan ongkos kirim. Biaya perawatan sampai hari H dan ongkir ya. Ada barang yang sapi atau yang sapi bisa ditukar ganti hewan. Oh, berarti masih bergaransi ya Mas ya? Bergaransi. Jadi kalau seandainya sakit ataupun mati bisa ditukar hewan yang lainnya lagi ya Mas ya? Dan ini Mas ada PO lagi nih. Harga ini berapa ini? 37,5 Mas. 37,5 ya Mas ya? 37,5. Ini ada sapi yang paling jumbo ya Mas. Di sini ada di harga 78 juta aja Mas. 78 juta ya Mas ya. Udah 1 ton ini Mas. Udah. Dan 78 juta. Lebih dikit Mas. Oh, udah 1 ton lebih ya Mas ya. 78 juta itu sudah berikut ongkos kirim dan perawatan ya Mas. Dan sebelahnya ada sapi PO. Jumbo di sini barisannya jumbo semua ya Mas ya. Iya. Ada sapi PO jumbo itu udah di harga berapa ini Mas? Ini 76 Mas. 76 juta. Iya. 76 juta. Dan ini ada yang ada simental juga. Oh, ini udah laku ya Mas ya. Laku di harga berapa ini? 55 juta ya Mas ya. Dan di sebelahnya ada limosin ya Mas ya. Ini bobot kita kisaran 900 lebih ya Mas? Iya. 900-an. Ini ada di harga berapa Mas? 63 juta Mas. 63 ya. Dan ini juga ada yang jumbo. Ini udah 1 ton ya Mas? Kurang lebih 1 ton. Harga pun gak beda jauh ya Mas? Iya. Gak beda jauh, masih di sekitaran angka 70 lebih ya Mas ya? Iya. Ini ada sapi-sapi jumbo. Ada Madura juga Mas. Oh, ada Madura ya. Ini ada Madura, 2 ekor sapi Madura ya Mas ya. 370 kiloan. 370 kilo. Ini ada di harga berapa ya Mas? 25 juta Mas. 25 juta ya Mas ya, per ekornya ya Mas ya. 25 juta free perawatan dan ongkir sudah terima sampai hari H. Sapi Madura. Dan masih banyak pilihan lainnya ya Mas ya. Dan itu bisa di buat teman-teman yang membutuhkan hewan kurban. Untuk khususnya wilayah Jabodetabek bisa langsung datang ke Jalan Raya Salemba Raya bertemu dengan Mas Fajar.
iya pas begitu aja pertama. Baiklah teman-teman, sekian review harga hewan kurban di Jakarta. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.